kita dalam pesantren setelah kita menggunakan hak suara kita di Cideng, Kebon Jahe. Kami dari keluarga besar Siang, adik kakak, bapak ponakan dan cucu kami bersantai. Tadi kami ke Abi Gajah Mada, sekarang kami bersantai di Es Krim Kilo di area Tomang. Sebelum kami pernah kesini, tapi kami sini lagi menikmati. Kenapa saya ulang kesini? Karena Es Krim Kilo itu luar biasa. Ya, rasanya enak. Ya, inilah kita di sini ya. Kalau saya pesannya Kilo Kopi, Kilo Kopi Mie. Nah, itu menakan saya semuanya ya. Nah, itu cucu saya. Hai dek, halo. Hai, lagi makan apa dek? Es krim, es. Nah lihat tuh, anak kecil aja tahu yang enak tuh es krim Kilo. Enak dek, enak. Enak, enak katanya ya. Kasih dong. Ya, memang es krim Kilo ini memang super sekali. Itu kakak saya dengan senyumnya ya, semangatnya, lihat ya kan. Tampilannya muda banget sekarang kakak tuh, cerianya. Waduh. Ya, ini ponakan saya Lucy namanya. Nah, ini semua ini yang traktir ponakan saya yang ini yang dari Batam. Pinang. Apa Pinang Tanjung ya, Tanjung Pinang. Dia kesini hanya untuk nusuk dan dia bilang, "Ayo udah kita traktir," katanya. Gitu. Senang banget saya tuh, ya kan. Jarang-jarang kalau saya mana sanggup kesini. Ya ampun Tuhan, ya kan. Nah, kalau itu istri saya. Rasanya apa? Kopi. Iya, ya. Ya. Oke. Okay. Jadi ini rasanya macam-macam. Dewi, apa rasanya, Wi? Pistachio. Oke, okay, mantap banget. Coba. Ya. Nah, tuh lihat tuh. Lihat, anak kecil ini bisa makan sendiri ya. Iya kan? Iya, Dek. Ya. Ya, Kak Atalia, ya. Enak. Enak. Bayangkan anak kecil. Tuh, es krim tahu dia. Es krim. Tahu dia es krim dia. Anak kecilnya tahu dia es krim enak katanya. Jadi, para pemirsa dan sempren datang ke Kilo Es Krim, ya. Kilo Gelato Es Krim nah dia nih. Di Tomang Raya ya. Bayangkan, anak kecilnya bisa bilang enak. Nah, Kilo Kopi. Jadi macam-macam. Dingin, dingin, dingin ini koleksinya ya. Ya. Lihat banyak sekali berbagai rasa. Ini minuman. Kalau tadi ini minuman. Ada Kilo Kopi, mate, asenat dan macam-macam. Jadi para pizza dan sempren tuh bersantai datang ke sini ya, banyak tempatnya, nyaman ini, nyaman tempatnya, adanya tempatnya di Tomang ya. Nah dia ini, selamat sore Mbak ya, ini buka jam berapa sih? Kita buka dari jam 10 sampai jam 10 Kak. Jam 10 sampai jam 10 ya. Oke, jadi tutup jam 10 ya, ya. Oke, ini yang disediakan es krim aja atau ada yang lain? Oh, kita ada makanannya juga, kita ada pastry, bisa dilihat di sebelah sini. Oh, juga berarti ada minuman, makanan juga ada ya? Iya, okay. Ada minuman, makanan, nah, ada iya. Kalau pengen makan berat, kita ada nasi tim, bakmi. Oh, ada? Oh, disediakan juga? Iya. Waduh, tadi tau gitu kita langsung ke sini tadi. Iya. Tadi kita mampir tempat lain untuk makan, baru ke sini. Iya, nggak apa-apa, ngomong ke sini. Iya. Oke, lihat itu, lihat koleksinya, bisa dibuka. Koleksinya juga ada. Nah ya, terus macam-macam ya. Nah itu dia. Jadi para pizza dan sand friend datang ke Kilo Gelato di Tomang ya. Iya. Buka jam 10 sampai jam 10. 10 ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Salam buat kita semua. Kilo Gelato. Ya. Nah ini dia.
ini kali keduanya kami kesini, tapi sekali ini waktu saya datang sama istri saya, sekarang kami datang sama keluarga, nikmati santai sini ya. Oke.